Semua orang melirik ketika kita mempunyai suatu hal yang berbeda. Aku pun tak menyangka itu berakibat pada diriku semata. Kata orang, syukurilah segala pemberian Tuhanmu. Tapi aku tak merasa ada suatu hal yang harus aku syukuri. Sekali lagi orang berkata, bersyukurlah pada Tuhanmu yang memberimu kenikmatan. Dan sekali lagi aku hanya risau terhadap masalah yang menimpa, tanpa harus bersyukur di balik kenikmatan yang ada. Kenikmatan yang Dia berikan seringkali kita tak sadar, walau pernah berupa cobaan. Padahal Tuhan sudah menegur dengan ayat yang berulang kali Ia katakan. 31 kali Ia katakan hanya dalam satu surah.